Beberapa waktu yang lalu, kapal selam Ocean Gate hancur di dasar laut saat sedang mengeksplorasi kapal Titanic. Menurut para ahli, hancurnya kapal tersebut dikarenakan tidak mampu menahan tekanan air bawah laut yang sangat besar. Tapi pernah nggak kalian berpikir, kenapa ikan di laut tidak hancur? Kira-kira kenapa ya? Analoginya gini, coba Anda tidur di lantai dan tubuh kalian diuruk tanah. Bila tanahnya sedikit, mungkin tidak begitu terasa. Tapi bagaimana kalau semakin banyak? Pasti akan terasa sesak karena tekanannya semakin besar. Sama halnya dengan kita menyelam ke dalam air, makin ke bawah makin besar tekanannya. Tubuh kita sebagian besar adalah udara, sehingga semakin menyelam ke bawah, tekanan yang diberikan akan semakin kuat, yang membuat tekanan di dalam tubuh manusia terkompresi. Karena ikan tidak memiliki kantong udara dan sebagian besar tubuh ikan adalah air, dan air itu tidak dapat dikompresi, jadi itulah kenapa tekanan tubuh ikan tetap seimbang di bawah air.